tidak Elisa itu Yunus. Yunus Tibul. Ya. Benar sekali kau. Yang pernah keluar dari Yunus Tibul kan. Yunus adalah suaminya Magdalena. Yang pernah keluar dari ikan mas. Bukan. Ikan apa? Kurami. Benar. Ikan apa? Ini memang saya. Saat itu saya bersama mereka. Ikan paus. Ikan paus. Kurami. Tidak. Gemas adalah sesuatu yang menggemaskan untuk memukul orang. Wow. Itu salah. Lalu melawan. Gemas itu bukan melawan. Saya kasih contoh sama kamu sekarang. Atau sama Fia. Itu apa dono? Kasino Indro DKI. DKI Wakup saja. Jadi DKI itu bukan DKI yang Jakarta, bukan DKI Yaukimo. Komedinya baru saja mau berjalan. Lari lagi siap. Sebentar kalau apel bunyi star. Apa yo? Wow. Yang amin harus diberi makan kondom, spiral, semen, paitoku agar bayinya lahir normal dan tali pusat bayinya di setrum. Oh, memang pika kamu ya. Mor tewas. Maksudnya Yelana tewas. Cocok. Dono itu om saya. Tulung. Kalau Dono itu om saya. Oh, no. Indro itu kakak saya. Oh. Kasino itu bapak tua saya kemarin sebenarnya. Lihat ini. Mandi kamu. Iya. Itu Jokowi, kan Solo. Ah, ini Jokowi ini ya. Wow. Wajar itu baik ini orang. Takut jatuh. Ke kere itu Haryono. Tete kamu tuh. Itu saya. Cari tamannya orang. Cari yang spiral itu. Cari lagi lah. Tanya om Google dulu. Saya emang saya ini TV apa? Tanya om Google. Tono, Mas Tono. Telepon dengan Mas Tono itu cocok. Ada lagi yang nyamuk-nyamuk. Apa? Kota besar. Seperti di surga. Tulis Dono. Dono apa? Dono melakukan apa? Lupa. Itulah judulnya. Dono ujian. Dono Indro ujian. Ujian atau marketing atau Ih. Sesuk keluska. Bagaimana kalau kacamata kita jadikan manusia seperti yang kita maksud di dalam alam terbuka ini? Wow. Masa kok kacamatanya dipakai? Dono ujian. Jangan tengkap kasino dono intro tidak. Cukup dono saja. Ini. Ya. Ada di mana? Saya ini hafal namanya warung itu semua saya tahu. Pejabat bukan kepala. Ada darah bunuh warga jiran lagi. Ada lagi. Brrr. Ini kontes. Salah. Helikopternya kumis panjang. Oh, oh, oh.
Kepala kalau disakit-sakitan, disuntik pakai anu jarum jahit pakaian, bukan jarum suntik yang biasa ambil dari jeruk. Enaknya seperti kulit di kayu pisang. Pada sini, mari, yuk. Lain, kamu jangan terlalu sibuk padang. Kamu lain ke sini, itu wadah selatan sudah masuk itu. Om, ini kenapa kok taruh di sini? Kacamata yang dipakainya. Oh, kacamata yang dipakai ini aku yang harus dipakai. Aku bisa melihat apa? Aku yang harus pakai. Mana aku? Kamu yang makan. Ya. Siapa sebenarnya? Apa di sini? Saya tidak ada orang, sangat tembok. Tadi itu, ini siapa? Siapa ini? Mama datang. Datang dari situ, dia Moses. Namanya Moses. Sidangin. Bukan, Moses. Moses siapa? Pangawak. 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 Iya, Moses Pangawak itu adiknya ini. Dia drop bar lagi dari Pantai Kading. Kau bilang ini Obama, Barack Obama itu kakak tuanya dari Susilo Obama. Mereka itu bersaudara, adik dan kakak, mama juga beradik kakak. Memang waktu itu saya waktu kecil umur saya sekitar 5 tahun. Waktu itu saya dengan bapak saya namanya Wiranto, bapak saya kan Wiranto. Ah, kamu Wiranto? Ya, kapten saya. Ya, kita dari Gunung Samarinda menuju ke Tinggilmu, kita ketemu beliau sedang bersihkan keladi. Saya lihat di samping rumah ada kotoran manusia di situ. Akhirnya itu toko yang beliau di situ. Di kampung Tinggilmu juga dilahirkan yang Esun. Kalau Megawati di kampung Hobutongo itu benar sekali. Mamanya siapa Megawati? Mamanya Inggike Laksumiati. Betul. Inggike Laksumiati dari Pendipdak. Kalau itu memang ini mama dua saya Inggike lagi itu. Tante saya kemarin itu. Baru pindah ke sana. Mama dua saya. Mama saya kebetulan mama saya namanya Tikel. Begini, waktu itu kami bertiga, kami pergi di salah satu hutan. Kamu sama siapa, U? Saya. Bapak saya. Nipsan. Kakak iparnya bapak saya. Yusuf Kabak. Hey, Yusuf Kalakabak. Iya. Bapak saya yang sama kami berburu dekat Gunung Samarinda. Dekat Gunung Samarinda. Yang mau naik ke tempat Suele Holonggol. Iya, yang sebelahnya dari tempat Golgota itu. Iya. Tetangga kami yang sedang berbicara di Yunani, mereka sedang berburu, mereka cari kelapa hutan. Di situ kami sebelah Suele Holonggol. Dari Yunani ke sebelah Suele Holonggol itu dekat sekali, hanya 2 meter sebelah, 2 kilo maksud saya. Kami ke situ, kami berburu
kita setelah sampai di rumah berbunyi. Kami sembunyi ke buku rumah bawa bawaan kami seperti ya, di depan rumah saya. Mau puduh-puduh saya datang. Itu ini saya lihatnya memang benar seperti yang saya mencari menjelaskan bahwa kami pernah berburu. Tapi waktu itu saya dengan bapak ibarnya saya Pak Yusuf Tibur dengan itu Pak Lido Dokara. Waktu itu kami pergi berburu di Gunung Samarinda dekatnya itu Yunani Kebiangin Ma. Kebiangin Ma kampung Kebiangin Ma di sebelahnya itu Yunani di sebelahnya itu Kulubata. Sukusio. Iya. Bagian atasnya kan tomun itu lah. Iya, tomun dua. Iyalah. Kita berburu di situ. Setelah kami bawa bawaan kami seperti Royco tiga potong, masako lima biji. Kemudian bakso yang kami gali dari tanah. Kami bawa langsung dua noken. Kami tiba di Gunung Samarinda. Kami di situ. Semua kami kubur di bawah tanah, lumut-lumut hutan. Setelah itu kami siapkan panah, satu M16, satu panah yang kami bawa untuk menembak tikus-tikus yang ada di pohon-pohon. Tikus-tikus waktu itu banyak, seperti gajah, kuda, ini apa dinosaurus lagi? Dinosaurus, kolonkosaurus, periodorus, semuanya. Ayah. Kami bunuh. Bartolomeus. Setelah kami sampai di Gunung Bromo. Ayah. Kami dengar di sebelah bunyi-bunyi kayu. Saya, yo, saya. Kami turun di kali Amazon setelah kami menyeberang sasi. Saya satu, panggil sebenarnya, tapi kamu tidak dengar karena kamu asyik. Setelah kami sampai di kali Amazon, setelah turun kita ke sebelah, ternyata bapak waktu itu kami ketemu. Saya lupa, kebetulan waktu saya masih usia 38 tahunan. Sekarang sudah hampir satu abad lebih. Saya lupa saya. Betul. Kamu sudah begini besar, kanteng, kumis sudah cengkok, panjang, rambut keriting. Kacang mata sudah besar lagi. Betul. Jadi waktu itu saya lihat bapak dengan waktu itu. Itu bapak juga saya. Bapak dia waktu itu tebang-tebang kayu itu di sebelahnya itu. Sokosio. Yo. Ya. Dia tebang-tebang kayu. Yang turun dari gunung unggul itu lah. Iya benar. Dia bawa kayu untuk kamu makan malam. Iya. Baru saya waktu itu kan dengan bapak saya, itu bapak tua saya aja bawa. Berburuan kami. Gajah satu saja kami bawa. Baru kan. Saya kan siapkan sapi untuk kamu makan. Ya, sapi itu berburuan yang bapak saya siap itu maksud saya adalah kasuari. Satu batang. Benar. Jadi setelah kami kehabisan makanan, Ruiko yang kami bawa masako, kemudian keladi kami bawa punya itu sudah habis total di tempat berburuan kami. Jadi kami kembali lagi ke bapak itu, bapak sendiri. Saya sudah pasang SSB, waktu di hutan saya tunggu kamu telepon saya sebenarnya. Saya sudah siap minyak goreng, garam peksin, minyak, bensin, oli. Oli itu untuk makan campuran pakai masak makan. Benar. Biar orangnya sehat. Benar. Gode. Benar. Gendut. Bokar. Benar. Memang waktu itu berapa oli yang kami bawa itu habis. Saya pikir mungkin gara-gara bapak ini sudah minum berapa liter. Hanya saya pikir belum perlu besar. Oli berapa liter sudah minum ini pak? Asyik dah semua. Terima kasih. Terima kasih lagi. Saya bersyukur om. Saya juga sangat hormat om. Terima kasih. Sama-sama om. Yo. Jadi waktu itu kan di gunung sebelah itu yo. Iyo. Di gunung sebelah itu kan saya lihat itu si apa itu yang itu Petrus. Petrus Yelemaken. Iya Yelemaken. Dia naik pohon, dia mau bunuh itu suwe Yalma itu. Dia mau bunuh baru. Ternyata yang datang bukan Yalma, Garuda satu dia bunuh dari atas turun ke bawah. Benar dia teriak. Gitu. Saya sempat tebang kayu saya dengan suaranya. Tanya, apakah itu suaranya Ibu Sumiati Kamake? Ternyata bukan datang. Saya salam, Ibu dipersilakan duduk. Saya sudah siapkan itu minuman khusus yang itu saya timba di itu loh. Kali ya, kami kulunggul. Benar.
Oh, kalau ini, kalau apa namanya? Esho. Iya. Iya benar. Kalau tempat mandi kita kan di Kali Ilit. Dekat Yunani. Ayo, di Kali Amazon. Iya, Amazon. Siria Elisa itu. Yunus. Yunus Tibul. Iya. Benar sekali kau. Pernah keluar dari Yunus Tibul kan? Yunus adalah suaminya Magdalena. Yang pernah keluar dari ikan mas. Bukan. Ikan apa? Kurami. Benar. Ikan apa? Ini memang saya. Saat itu saya bersama mereka. Ikan paus, ikan paus. Kurami. Tidak, salah mama. Kalau di sejarah, kalau di sejarah kita ikan mas, ikan kurami. Saya. Kalau di sejarah saya ikan itu mas. 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 Mas atau emas? Mas. Oh. Emas bukan mas. Jadi waktu itu saya ini Bapak Yunus Tibul dia keluar dari itu. Ikan mas dia sebenarnya itu bukan ikan yang telan dia. Kamu dia masuk ke dalam itu, dia kunjungi di dalamnya itu banyak taman om banyak. Ikannya besar juga. Yo, sebenarnya ikan bukan, dia masuk ke dalam itu kunjungan keluarga saja om. Jalanan dinas ya, jalan dinas pemerintahan. Dia setelah tidur berapa hari di luar, di dalam dia keluar kembali dengan biasa-biasa saja om. Saya menerimanya dengan ikhlas, kenyataannya itu. Jadi maka seperti itu cerita yang jadi begini, bicara-bicara kita pamit dulu. Ya. Jadi memang hari ini kita memang sudah lama korban. Memang korban waktu yang sudah pernah kita lalui di sana. Semoga hari ini kita mengingat kenangan yang pernah kita lewati menjadi sinkronisasi. Supaya satu abad itu akan kita kembalikan ke tiga abad selamanya. Mungkin semuanya sama. Terima kasih. Saya pikir sudah mengerti ya, Bapak. Saya kemarin sudah mengerti. Ah, saya sekarang mengerti. Ya. Sama. Salam, Om. Salam, Om. Saya permisi. Mari, Om. Om. Ya. Jangan sampai sana keluar kamu. Apa? Ya, Om. Salam, Om. Hati-hati, Om.